Tengok ada buah kain sekepang tapal dia bau, luruk-luruk janggut ni. Dak berani juga. Ha, itulah kekuatan orang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video Ustadz Azhar Idrus ya. Nah, di sini judulnya adalah Bini Saya 4 Line. Ah, dari Cahaya Islam guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jom kita tengok videonya guys. Seberapa ya kan lucu dan juga apa yang akan kita dapatkan ketika mendengarkan daripada Ustadz Azhar Idrus yang dibahas maksudnya dalam Bini Saya 4 Line ini. Jom kita tengok videonya. Let's go. Atu orang dalam TV boleh tahan lagi takut pasal muka uduh. Bini muka comel pakai gicu, takut juga. Hatu dua kali bahlul. Ha dak. Neh, muka bini tu comel dengan sedur, dengan blusher, dengan lecu nak. Pakai wangi pula lawa dengan pakai baju kebaya, pakai baju kurung sulang. Pakai tudung comel dak. Nak, takut juga ke bini. Nak tubik tu bini dak wi tubik, masuk senyap duk bawah katil. Bini duk kali yang nak lipat baju, nak lipat baju dalam bilik, laki dah. Laki nak lebih minum air, tu macam datang. Ha. Oh, nak lipat baju lagi. Apa nak buka pintu kerek? Abai, nak pergi mana? Nak tengok air, tengok air, pak tutup. Okey. Nerak masuk wartiko. Nampak kaki tu, pergi ketang-ketang. Nerak, nerak. Mu suka ke dirimu sendiri? Aku dah. Ha. Tengok pada segepang serung, takut ke bini? Tengok pada piah dekat rumah atas kepala, takut bini. Tok guru gayung, tak berani dengan bini dia. Ha. Kita minum air dengan ayah dia. Tiga lain. Kacak ayah, bukan stiker, ayah dia sungguh. Ha. Oh, kata ni tu dah ramah dalam 50 gitu lah, 53, 54. Tapi tu ni tu bosok. Nah, patut jadi ayah anda. Nah, ha, lepas lima lah dalam apa benda ni. Apa tidak tegur kita jabat salah apa semua. Gelang ni kayu kokar, sosok gitu. So, cek-cek pada dia bola pepong. Dia padang kita kan kalau lengang kita dah sabar kan gelang itu, lengang tu. Lengang dia ni macam kubar kan. Ha tak? Ha padang dah ayam dia. Bukan nek dia. Ha tak? Orang bisa. Tidak ada lagi orang ayam dia orang hebat tak? Orang ada nama. Lepas tu akom dia ada, akom bohor cerita mani laut macam-macam biasa. Ha nampak pertama-tama hidup lengang. Pak cerita sakup sini pula. Tak? Oh mana hebat, mana dia hebat, mana tak? Orang kapi tengok memang seru. Tengok takut tengok dia. Dengan misal. Ha. Dia kata, ustaz. Wih, petua saya tak nak kahwin seorang lagi. Dia minta petua. Kita ada gelang pun. Dia minta petua kita. Ha. Saya kata, ayah dia tiga lain lah kan. Nampak? Ha. Macam kita selain pun tak ada. Dia jawab, tu saya tiga lain. Tapi bini saya empat lain. Mana dia gurak lah, ni nak kabar bini dia bisa lagi. Allah. Tahu tak? Ha, tu jangan main. Ketua boleh, tak berani nikah. Ha. Saja meja, misai, macam tanduk khubar. Ajar orang kawan. No, keng, sungai mesi. Kang sebab tak kek. Ha. Nampak? Keng sungai besi ni, dia mak tak tentera. Sarjeng meja lah, pak tukang. Jekoh orang, ha. Sarjeng gini se, balik gini. Lepas tu ada meja suti, busi. Wah, sarjeng meja. Eh, ingat senang nak jaga kawak, dia kena suara kuat. Suara dia kalau dia jekoh kubah, tidur kubah. Tunggu.
Lima kalau dia jekah kecil. Lima cic tu bagi tarik lima. Faham? Oh jangan main skor sungguh. Ah. Bakang muka. Tadi meja bagi kawan. Takkan nak ambil suara slow, suara kuat. Faham? Tegak. Gegah kuat lagi dah. Baru askor takut. Ada saja meja kawak dia ambil hak jenis lembut. Tegak. Ada. Ada. Askor gila panggil. Tak ada. Tak berani nak kahwin, takut bini dia ngamuk. Ha. Dia je kau, bini dia buat sound kuat pada dia lagi. Tidur saja meja, tidur tu. Ada. Ha. Dan dia minta berlindung dengan penakut. Sembang boleh kita kopi. Aku ada akut, bini aku ada benda. Okay, bah, okay. Ada benda lah. Oh, aku dah kopi. Tak usah kata bini dia je kau, bini dia jengok kot naku je. Eh, absen kira. Baru jengok kot naku. Kalau panggil, tu bik tahi situ lah. Tu orang lelaki. Tu lah. Allah. Tengok ada buah kain sekepang atas pala bau, luruk-luruk janggut ni. Tak berani juga. Ha, itulah kekuatan orang perempuan. Jangan kita takut sangat. Nak? Ha. Kerja yang dihormati oleh masyarakat tetapi hina di sisi Allah. Pramugari. Yang tuang agak. Nampak? Neh? Oh, kadalah kapung. Tak? Kerja pramugari hebat ah. Oh, kata kerja benda tu. Comel dengan anak tu. Pramugari. Nu, atas kapal terbang tu. Faham tak? Oh, baru sedap dengar. Pramugara. Ke buat ni? Nak? Ha. Dah anak mu pula kerja benda. Kelendang bang. Kelendang. Oh, dah agak cetong kelendang bang. Mau? Nampak tak? Main duduk atas lori yang mau lepas posko. Oh. Oh, ni kelendang kapal terbang. Nak? Hebat ah. Nah, orang suhu lah kalau buat natu. Natu hamba tiga orang, pramugari belaka. Tu tak ada orang pergi New York. Esok pergi di New York, London. Oh, hebat tu tu. Cakap hal natu je lah. Dan natu tiga orang. Pramugari belaka, tiga-tiga ekor. Nampak tak? Hak ni terbang New York. Hak ni, hak ni, hak ni baru balik di Chicago lagi. Singgah kat tapis tu. Faham? Dia tak tahu kerja tu tuang arok. Nabi kata 10 golongan kena laknat dengan sebab arok. Tukang tanang, tukang petik, tukang buat, tukang mesin, tukang order, tukang akad barang, tukang kilang, driver, manager, faham? Tukang tuang dan tukang minum. 10 golongan. Kena laknat. Kena laknat maknanya jauh daripada rahmat. Allah. Kita kata hebat kerja tapi Tuhan laknat. Nampak? Ha. Dah kalau pramugara-pramugari hak tidak mana tuan agak, ha, tu tak ada masalah. Ha, okey. Tutup aurat. Nak. Ha. Tapi kalau kau pada bamah tak tutup aurat pramugari. Belah ni apa kat peha ni? Baju batik je meh. Sebelah ni okey lagi. Bang, ni apa kat peha ni? Dah peha bukan macam Aizah dekat, putih lebu. Ha. Tak percaya ayah haji nak pergi umrah naik kata mamah. Nak pramugari mari siang tengok belah kat peha ayah haji gitu. Betul. Dah puas hati tengok. Nak cerah mata-mata nampak. Pusing tang kiri tengok mak haji tidur terus. Dah hot cetong. Nak. Ha. Jadi kita nasihatlah kepada kerajaan yang memerintah hari ini supaya mereka sekat arak ini daripada diminum oleh orang-orang Islam. Kalau tidak, dia tanggung jawab di hadapan Allah. Allah. Tak kira mu Perdana Menteri ke, mu Esko ke, timbalan Perdana Menteri ke, menteri gitu. Orang kapi minum arak boleh. Kita kena kawal. Tapi jangan sampai yang berlaku sekarang. Minum arak merata-rata. Nampak? Ini teruk punya kerajaan. Kita nasihat. Bukan deki nasihat. Sebelum menjadi mayat. Dah jadi mayat balik awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah selesai videonya guys. Ya, yang pertama video yang mana Ustaz Azhar Idrus tu
kan soalan daripada jemaah juga mungkin macam tu, yang mana suami tu pasti takut dengan isteri kan. Kalau suami punya pangkat 3 land, isteri ada pangkat 4 land lah. Macam tu tak terkalahkan. Macam tu kan. Tapi yang terpenting adalah suami isteri harus saling memahami ya kan. Jangan sampai istilahnya suka salah faham, tak jujur ataupun tak terbuka macam tu kan. Dalam segala bidang, dalam segala hal, kita memang kena menghormati, ikan menyayangi dan juga mengayomi agar supaya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memang kata Ustaz Azhar Idrus, kekuatan wanita tu memang macam tu kan. Dia kuat, lebih kuat, lagi kuat daripada lelaki macam tu. Okey, dan selanjutnya apa itu pramugari ya guys ya. Pramugari ini kerja yang dihormati oleh masyarakat tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pramugari yang tuang arak macam tu . Jadi kalau yang tak tuang arak boleh, tapi kena tutup aurat. Banyak sekali kan kalau kita tengok pramugari-pramugari itu banyak yang tak tutup aurat. Bahkan membuka aurat macam itulah, menampak-nampakkan aurat dia macam tu. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Okey, dan coba kita tengok komentar-komentarnya sebentar guys ya. Betul tu Ustaz, anak kerja pramugari, pramugara, mak bapak megah. Tak sudah. Okey, pekerjaan yang paling hina di dunia ini nomor 2 mungkin adalah PSK. Peringkat pertama adalah pemuka agama. Pelacur cuma menjual tubuhnya, tapi para pemuka agama menjual Tuhan. Ada yang komen yang macam ni. Maksudnya gimana sih ini? Pekerja yang paling hina di dunia ini kayaknya agak senewan nih guys. Pekerjaan yang paling hina di dunia ini nomor 2 mungkin adalah PSK. Peringkat pertama adalah pemuka agama. Okey, pelacur cuma menjual tubuhnya, tapi para pemuka agama menjual Tuhan. Pi atau masuk teh. Iya, coba teman-teman di mana ya? Aneh aja komennya dia gitu kan. Enggak kok, malah pramugarinya berhijab. Ya ada juga istilahnya maskapai-maskapai itu. Sebenarnya gini ya guys ya, saya lihat ya kalau di Garuda Indonesia itu, waktu saya pulang ataupun pergi, itu ada juga sebagian yang pakai jilbab seperti itu teman-teman. Ya, kalau di Malaysia Airlines kalau enggak silap ya, saya dulu pernah bawa istilahnya pramugari ataupun pramugara dari Malaysia Airlines untuk umroh macam tu. Dan kalau saya tengok mereka tu berhijab kalau tak silap, tapi hijabnya memang biasa aja guys, bukan yang tutup full lah, tapi memang cuman helai-helai lah macam tu. Kalau menurut saya tu, maksudnya kalau di Garuda Indonesia itu dia memang tutup. Tutup, memang betul tutup hijab macam tu lah, dan pakaian dia panjang macam tu. Itu kalau yang saya tengok kepada pramugari-pramugari yang ada di Garuda Indonesia. Tapi ada juga yang tak pakai hijab, mungkin itu individual ya. Jadi bisa dikatakan boleh berhijab, boleh tidak macam tu mungkin lah. Atau mungkin masa itu sebab musim haji mungkin diperbolehkan ataupun macam mana, saya tak faham, Allahu a'lam. Okay, itu saja video kali ini guys. Yang terpenting adalah kita senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengerjakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ya, supaya kita dan juga keluarga kita itu jauh ya, diangkat. Ayo kita angkat kita dan keluarga kita itu daripada api neraka. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melakukan hal-hal kemaksiatan-kemaksiatan agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang istilahnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah agar masuk bi ghairi hisab kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.